Kisah Cinta Yon Kusoyo. Yon Kusoyo lahir 27 September 1940 di Tuban. Kusyono alias Yon Kusoyo adalah anak keenam dari 9 bersaudara, anak dari pasangan Raden Kusoyo dan Raden Roro Admini asal Tuban, Jawa Timur. Yon Kusoyo adalah personel Kus Plus dan Kus Bersaudara yang menjadi vokalis utama yang berposisi sebagai pemain gitar pengiring. Yon Kusoyo pernah menjalin tali kasih dengan seorang drummer dari Dara Puspita yang bernama Susi Nander. Tapi kisah kasih antara keduanya tidak berujung ke pelaminan karena terpisah jarak antara keduanya. Karena selagi mereka berdua sedang hangatnya pacaran, Dara Puspita, band yang dimana Susi bergabung, tur ke beberapa negara selama hampir 4 tahun. Karena pada saat itu era 60-an dan 70-an belum adanya handphone dan teknologi komunikasi tidak secanggih sekarang, yang apabila seseorang rindu ke seseorang bisa melakukan telepon langsung, chat SMS, WA atau juga video call. Dan media komunikasi yang ada pada saat itu cuma memakai telepon rumah yang masih sangat langka dan mahal, dan sedikit sekali orang yang mempunyainya. Dan media komunikasi yang amat populer di masa itu adalah surat-menyurat. Sedangkan Susi bersama Dara Puspitanya selalu berpindah-pindah tempat dari suatu kota atau negara ke negara lainnya karena dalam rangkaian tur musiknya. Misalkan Ion mengirim surat hari ini ke kota Liverpool, orang yang dituju sudah pindah tempat, misalkan ke Manchester. Jadi suratnya nggak diterima oleh orang yang dituju karena orangnya sudah berpindah tempat. Konon katanya dalam kunjungan suatu kota menetapnya tidak lebih dari 2 hari dan harus pindah ke kota lainnya. Bahkan kadang-kadang dalam 1 hari sudah harus pindah ke kota lainnya karena mengikuti jadwal turnya. Hubungan mereka yang kandas tersebut, selain faktor komunikasi karena jarak mereka yang berjauhan, kesibukan kedua grup tersebut yang kedua-duanya sibuk manggung dan rekaman, ditambah pula dengan sifat Ion yang pemalu. Karena sifat pemalunya ini, Ion gagal mempersunting Susi Nander dan juga telat menikah. Karena di antara saudaranya di Kus Bersaudara, Ion yang paling akhir. Dimulainya menikahnya Nomo dengan Meis, Tony dengan Astri Tobing, lalu diikuti Yop yang menikah dengan Sonya Maria Tular. Dalam kesendirian yang ditinggalkan kekasihnya, yang tur ke berbagai negara, dan saudara-saudaranya yang sudah pada menikah, maka terciptalah lagu yang sangat sedih dan menjadi lagu yang amat hit, yaitu lagu Hidup Yang Sepi yang terdapat dalam album Kus Plus Volume 2. Sehingga Ion mau tidak mau ditinggal pergi oleh pujaan hatinya. Saking cintanya dan patah hatinya Ion terhadap Susi Nander, Ion banyak menulis lagu cinta untuk diri Susi Nander. Ion pertama kali menulis lagu untuk album Jadikan Aku Dombamu yang rilis tahun 1967 berjudul Rasa Hatiku. Isinya curahan hatinya pada Susi Nander, pegebuk drum Dara Puspita, kelompok musik asal Surabaya. Kisah cinta Ion dan Susi Nander juga mengilhami Tony menulis lagu Andaikan Kau Datang yang terdapat dalam album Kus Plus Volume 2. Kendati sudah menikah, Ion tak bisa melupakan Susi Nander, cinta pertamanya. Kegalauan hatinya ditumpahkan dalam lagu Hatiku Beku yang terdapat dalam album Kus Plus Volume 9, rilis tahun 1973.
Karena sifatnya yang pemalu, Yon lebih banyak mengambil sikap diam. Sedangkan Susie Nander, kebanyakan wanita pada umumnya, apalagi pada era itu, lebih banyak dia menunggu. Kalau sudah begini, hasilnya sudah bisa diduga. Pupuslah harapan Yon mendapatkan cinta dari kembang grup Bendar Puspita. Lagu-lagu yang diciptakan Yon untuk sang pujaan hatinya kepada drummer Dara Puspita itu antara lain Rasa Hatiku, Andaikan Kau Datang, Perasaan Cintaku, Hatiku Beku, dan lain-lain. Inilah cuplikan lagu Rasa Hatiku dan Andaikan Kau Datang. Dalam tidurku selalu terbayang, kan senyummu yang selalu menawan. Gelisah selalu hatiku, rasa hatiku merana. Ku selalu merasa rindu padamu, dekatlah selalu padaku. Kasihku kan ku berikan tanda kasih sayangku. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, langkahkan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawaban mana yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Yon Kusoyo pada akhirnya menikah juga dengan seorang penggemarnya yang berasal dari Jogja. Manakala Susie Nander tengah berada di Inggris bersama Dara Puspita. Seorang wanita yang berhasil mendapatkan cintanya Yon yaitu bernama Susie Damiana. Uniknya nama wanita yang sempat dicintai Yon namanya hampir sama, yaitu Susie. Yang satu namanya Susie Nander dan yang satu lagi bernama Susie Damiana. Mereka berkenalan di Jogja ketika Yon sedang sahur di kota Gudeg tersebut. Susie memang cantik dan lembut, namun menurut orang-orang terdekatnya, yang terutama membuat tertarik kepada Susie Damiana adalah sifatnya yang tidak mencampuri urusan orang lain. Susie juga pandai mengunci rapat mulutnya apabila ada orang luar yang penasaran ingin mengetahui rahasia pribadinya maupun rumah tangganya. Jadi klop dengan sifat-sifat Yon. Yon dan Susie Damiana menikah tahun 1970. Dikaruniai dua orang anak yaitu Garias Ulung atau Gary dan Otmar Beda atau David. Pernikahan ini berujung perceraian. Setelah bercerai, Yon Kusoyo menikah lagi pada tahun 1995 dengan wanita yang bernama Bonita Angelia. Dari pernikahan kedua ini, Yon Kusoyo dikaruniai dua orang anak yang bernama Bella Aaron Kusoyo dan Kenneth Kusoyo. Bagi Yon Kusoyo, Bonita Angelia adalah perempuan sempurna yang ditakdirkan menjadi pasangannya setelah prahara hebat melanda pernikahan pertamanya. Perkenalannya dengan Bonita terjadi ketika tengah membangun rumah di Jalan Salak, Pondok Benda, Pamulang pada tahun 1992. Saat membangun rumah baru yang berada sekitar 1 km dari rumahnya di Pamulang Permai, hatinya tertambat kepada seorang gadis molek berusia 18 tahun yang kerap bersepeda.
melalui tukang bangunan, Ion meminta dikenalkan dengan daerah cantik yang dijuluki kembang kampung pondok benda itu. Dia tidak tahu saya Ion Kusoyo, kata Ion saat menceritakan awal perkenalannya dengan Bonita. Saya tidak menyangka bakal dikenalin sama Duda. Tua pula, ujar Bonita seraya terbahak. Selama setahun mereka berpacaran, Ion mengaku merasakan cinta yang terlambat. Saya tidak pernah merasakannya. Saat dia jauh, saya amat gelisah, katanya. Mereka menikah pada tahun 1995. Jarak usia yang amat jauh, sekitar 35 tahun dengan Ion, dan kegagalan pernikahan pertama Ion membuat sang mama sempat tidak mengizinkan Bonita menikah. Saya ingin menemani hidupnya, kata Bonita. Pengorbanan Bonita ini makin membuat Ion Kusoyo memujanya. Dia hebat, cerdas, cantik, dahsyat, dan kuat, katanya. Bukti cinta itu diabadikan pada alamat rumahnya, Angelia 67. Bonita tak sekadar pendamping hidup dan ibu dari dua anak lelaki yang berwajah amat tampan. Ia juga menjadi manajer Kus Plus. Saya nggak tahu apa-apa, semua diurus Nita, katanya, menyebut panggilan kesayangan sang istri. Mereka dikaruniai dua orang putra, yaitu Aaron yang lahir tahun 1996 dan Kenas yang lahir tahun 2001. Di antara kedua anaknya, Kenaslah yang berbakat di musik dan mewarisi bakat sang ayah. Ion Kusoyo meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2018 di Kecamatan Pamulang, Tangerang. Ion meninggal dunia pada usia 77 tahun akibat penyakit sesak nafas dan paru-paru yang dideritanya. Jenazah Ion dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta. Almarhum Ion Kusoyo dimakamkan satu liang lahat dengan sang kakak, yaitu Tony Kusoyo, dan diapit oleh makam kedua orang tuanya, yakni Raden Kusoyo dan Raden Roro Admini, sebagaimana permintaannya sewaktu masih hidup. Almarhum Tony Kusoyo sendiri telah meninggal sejak tanggal 27 Maret 1987 silam karena sakit kanker usus. Sebagai adik, Ion Kusoyo begitu menghormati abangnya. Ia menganggap Tony sebagai seorang pahlawan bagi dirinya, keluarganya, dan bagi penggemarnya, dan bagi insan musik Nusantara. Ion meninggalkan satu orang istri dan empat orang anak, yaitu Gary dan David, dari perkawinan sebelumnya, yaitu dengan Damiana Susi, Aram dan Kemas dari perkawinan dengan Bonita, dan juga meninggalkan mantan istrinya yang sudah cerai, yaitu Damiana Susi, yang sempat hadir ketika Ion Kusoyo dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Meninggal dunianya Ion Kusoyo menjadi trending topik pada saat itu. Banyak musisi dan pejabat negara yang menyampaikan duka cita atas meninggalnya Ion Kusoyo. Kembali saling jatuh cinta.